keyakinan dewe-dewe sing jare wong Islam kula sampeyan kudu yakin karo keyakinane aja aja ngiklami-ikli sampeyan keyakinan umat Islam iku pokoke Quran parane inna dina indallahi Islam agama sing diterima Gusti Allah agama Islam iku gak syukur Islam sing ahli sunnah wal jamaah. Dadi meneh-meneh sing mlebu swarga iku yo wong Islam sing ahli sunnah wal jamaah ro. Lah liyane, liyane mlebu neraka, ono jare akidah kita ngono. Lah nek sing ngene iki liyane iso aja ngono iki ngajar. Karena orang orang Kristen ngaji di gereja, orang Islam yang jual orang pun nganggap saya melutus suarga itu jangan Kristen. Jadi jari ini orang Yahudi, Yahudi ini kan orang Yahudi. Jari ini saya melutus suarga itu Yahudi. Ya bapak, mau keyakinan. Mereka suarga ini itu, saya suarga ini sih suarga sampai terjaga suarga ini kajik nabi suarga ini kusti Allah jadi suarga ini kok Kristen lo mulu aku lo karo itu kok suarga dewe aku lo karo wong Hindu itu suarga dewe suarga wana aku lo karo si ngero itu si dicintakno kajik nabi si dicintakno hekal kronu keyakinan ini dewe-dewe ya bapak mau keyakinan sing Kristen ceknya gereja, sing Islam yang masjid pokoknya bergaya bareng-bareng urusan dunia mulai ada Ar-Rahman Ar-Rahman itu mau lepas dunia akhirat kalau kita kasih ke dunia ini tapi gak pandang dulu ya ayo tidak iman Pak Haji tidak iman Kira-kira apa yang dia ingin
kau sarung di Bali. Bali. Ya 90% zaman Hindu. Rokok bapak pak sampean wong Hindu to mati sana ini lo. Hindu. Nek bayi lahir kabeh muslim. Kullu mauludin yulad ala fitra. Dene dadi Hindu dadi Kristen wa inama abawahu tuwidani au yumat wa nasroni au majisani. Dene dadi wong Yahudi dadi wong Kristen. Selamat kok lahir di sini. Ya benar? Iya. Kenapa sobat biar gaya proposal? Mengajukan, gak mau. Pulau dengan lahir aku ketemu Jakarta namun. Lagi banget kan? Roro juga segini iki. Alhamdulillah. Nah, ini wis dadi wong Islam yang memiliki wong Islam ya ana warna telu. Itu tuh no ani. Nggih. Ana wong Islam iku bupati, ana wong Islam iku rugi, ana wong Islam iku nelongso. Nelongso ketemu si remu. Ya muslim tapi remu. Berguna apa? Uang yang janji jen sholat ini jen muslim aku ini jen jenjen uang yang jen sumbayang ini jen kagai mulai dengan jen Nabi Dawud as-sholatu imadun jen sholat itu kagai aku contohnya ilustrasi perumpamaan rukun Islam itu lah ganjal. Ini zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Setiap ini haji. Sampai nyekel ini. Wong gak haji hilang ini. Contoh itu dari Pak Maksim aja lelah kok gak gaji kena corona tapi kan ini tetap Islam ini tetap nyekel agama polanya apa mungkin pandemi oke senajan Pak Joko ini ngomong nih saat ini tempat-tempat sih bebas terus gak maskeran tapi ngomong kan kulino kesempatan karep pacaran ae. Yen karep pacaran nek metu hotel maskeran. Saiki ana kesempatan gak ketok karo nang tanggone. Ana tempat-tempat tertutup iku dikon gawe mas masker. Saiki gak kadung-kadungan kabil. Katanya sahabat ora tanggone kowe pas cuci maskeran. Oh, iki ngaji, biasa ngaji perlu mungkin gak mampu utawa karena corona. Ada tuh dong, kosong, sadar, sholat, sadar, kosong, tak kosong, tak hilangi kosong nih, tak kosong gitu, tak cekal dulu, kami gak kaji, tak kosong gitu. Malah kok gak kosong, mungkin lorong mah, gak kuat kosong, kerja berat, kok kuat yang mari doyan di sahur, kerja di semari. Saya kecil depan tebu kalau ada yang mari dia yang tebu depan ini mari tak jauh kecil Islam gak zakat itu Pak Dono tengah ini zakat roto itu buat ini buat ini agama ini itu botol ini agama ini itu gak kosong dalam kok yang mana gak zakat dalam kok bakal rujak kok zakat kok
sahatan itu karena sahatan itu kalau ini gak salah itu cagai robo saya mau menginginkan surat namun ini dipun terangkan dalam kitab Nasoyo Dinia karangan ikun Syekh Abdullah bin Ali Al-Adad wong mukmin wong muslim dipun perlu ana sing beruntung bagi enten sing rugi enten sing remelongso remuk ya wong muslim sing bagi niku semua yang fardu dilakoni sing dilarang ditoyo sadar sholat jagat poso gaji dilakoni sing mampu pokoknya sing mampu-mampu poso yang mampu wah jagat yang menetapi syarat sholat jagat netinya dilakoni semua larangan dijauhi dilarang main maton main wanita yang maton mungkin dimaya pacaran, tindakan itu mungkin dimaya tindakan di kondol main maton, minum maton, nyabu maton terus maling merampok ini dijauhi mantan-mantan ditambahi sholat kali mundur asar maghrib isya subuh ditambahi qobliyah ba'diyah ditambahi tarawih ditambahi tahajud ditambahi hajat ditambahi subuh tambahin sholat duha tambahin meneh sholat rebu kasar tegese sholat litakil bala sholat sholat sabar sholat sholat sekali jeneng itu terus poso yang dulu Ramadan dilakoni ditambahin nih ayam mungkin telulah berkelas berkelas poso syukur-syukur dapur setina poso setina poker setina poso setina poker itu berarti poso ini oleh tambahan sholatnya oleh tambahan zakat dilakoni sodako sunat dilakoni agar nama ngemis pakai masjid di sanduni, ada yatim di sanduni ada yatim di sanduni, ini mana si api di rapi ini bukan gede gajaran ini, aku mau nyanduni anaknya sama mana di sana oh ya aku ini jadi sholat ditambahin sholat sunat poso ditambahin poso sunat zakat ditambahin sodako sunat haji ditambahin umroh tambahin haji sunat batal haji ngaji nombane buyute papane sing guru ngaji ngaji sing mati-mati dikaji larangane Gusti Allah didoi kabeh ditambah maneh sing makruh dilakoni mangan halal kakean didoi mangan pula halal nek kakean kabe mergo sampeyan nek kepengin sehat nek krasa duwe mangan nek wis mangan tur warek kudu nah iku jenenge barang sing mesti nek senajan halal juga kakek lho wonten iku wong nek mati jenenge wong Islam
zakat dilakoni sedekah sunat gak tahu, sholat dilakoni tahajud gak tahu, mau beli apa dia gak tahu, mau si wajib wajib tahu. Larangan yang bisa lo yang didoi, tapi gak nambah menemang mangan yang gak berdos gak keren. Para makro-makro di sana. Rokok makro. Didoi. Aku sampe rokokan lah. Dikonok soba. Aku ku yang dulu mahal. Tidak. Rokok asalnya makro. Nek sedono. Karena buatan rokokan nanti di soba. Ganti benar. Tapi makro. Thank you.
ketika Gusti Allah diperintah maju malah mundur, diperintah mundur malah maju. Niki kok kagian maksiat yang tadi kita pilih kosong, kok rusak di hadapan Allah. Untung mematikan di Nabi, pokok imannya gak cepat, gak sholat kecil musuh, musuh, musuh wajib. Mungkin kecil itu harapan masuk surga, tapi yang digodok di isi. Wah, tunggu.
cerita sama-sama. Bahkan yang tidak kau nipu koro. Yuk, mana dapat dokter? Ya, sampai yang mulai minum sama aku ini sampai lagi tahu rasa yang kemana dia sampai hari ini cerita. Coba jawab. Balas. Aku ini bagaimana yang kau mosok bisa-bisa nggak tahu? Nggak tahu. Gracias.
tekan sholat dolek ridane Allah ngedungo Allah jam sepura Gusti Allah wis ngono ae kok Gusti Allah nyaur terus nek sampean kepengin kurang mantep ndungo tapi mari sholat sholat iki sholat dolek ridane ojo di kealak nyautang untuk sholat sholatnya sholat Allah siapa yang ada tajud, mohon berdiri, tidak ada orang berdiri.
Jadi nek lakoni api, ojo kene-kene, apa hati lene, iya nek diterima nek boten. Mau sampeyan wis dadi kiai muridé akeh, ulang kali. Au in win yum tafawi, duwe santri akeh. Iya nek diterima nek Saya
terus milik sampean sama terus duit sampai kecil kok puluh juta mati sama puluh juta deh apa kira kira meja lah nah aja gitu nanti deh sampean itu kepingin super kaya tuh gua mau bawa sih kaya tuh gua sama sih mau bawa kayak tuh gua sih kaya utak sama kompor mana ada besar teri deh kok jadi benar ye Cuma punya PNL, saya tidak dapat mengira satu.
sababu